Halo bro, si lovers, ketemu lagi di channelnya si Muni dengan tip dan trik yang nyeleneh. Kali ini kita akan coba ngehabisin Ruby. Ini ada informasi kurang baik ya dari teman-teman, katanya nempa sekarang sangat buruk sekali, banyak sekali gagal. Dan memang saya cek juga kondisi kota ini lagi lag ya, sering lag terus sering DC juga. Jadi saat ini lebih baik cari aman aja. Tapi saya ingin buktiin kalau memang penempaan saat ini lagi jelek ya. Saya lagi mau nempa ini topinya si Bipet, moga aja berhasil. Oh my god, ya emang bener lagi butut. Oke, kita kembali coba dijahit ya, moga di sini lebih bagus auranya untuk nempa. Ini ancan kenaik Greina untuk Bipet saya dari Dark Spirit ya. Nah ini yang jadi susahnya untuk ganti helmnya di level 44 sama 46 ntar. Dia royaltinya bro, aduh ampun deh, sampai 1300. Oke, kita coba langsung tempa lagi aja. Ini udah plus 6 lagi. Semoga ini berhasil, jadi saya nggak akan ngulang. Karena ini harus segera dipakai ya. Si Bipet saya kalau nggak bocor ini. Mantap. Oke, kita langsung coba lagi. Ini dari Bang Arodia. Ini bro, sayap tuh sebenarnya susah banget untuk ditempa ya. Saya udah berapa kali bikin video untuk masalah sayap. Ampun dah. Untuk aksesoris itu memang nakal ya bro. Tapi saya coba untuk sayapnya. Oh iya, sebentar. Ini memang saya ingin ngebahas dulu. Kemarin ada yang nanya, Bang, gimana ngegain equipnya? Apa Bipet ya, saya sendiri belum tahu ya gimana caranya. Ini pakai G5 pun nggak bisa, walaupun levelnya udah nyampe, tapi bukan caranya seperti itu. Kalau yang udah tahu tolong bantu di komentar ya, untuk share ke teman-teman yang lainnya. Nah, kita lanjutin aja nih, kita mau bahas penempaan sayap. Penempaan sayap ini memang gampang-gampang susah, tapi kebanyakannya susah. Ini harus pakai G9, boro-boro G9 ke plus 7 aja susah ya. Moga ini lancar. Oke, untuk Ruby ya, ini tips kali ini pastilah kita akan ngebahas tentang pembuangan Ruby ya. Nempa sayap tuh nggak pernah saya langsung berhasil, nggak tahu kenapa, apes kayak gimana. Nah ini apalagi, ini malah nyangkut bro, ngelag. Aduh kacau. Ini siapa ya si kasur? Waduh, tadi kepijit kayaknya. Kadang-kadang kalau di pasar lagi rame malah kepijit ad friend gitu ya. Si kasur has refused. Oh iya, tadi kepencet. Mungkin dia baru tutup warung. Ampun dah. Waduh, lama lagi. Iya bener bro, ini server lagi berat. Saya yakin banget bukan dari jaringan saya ini, karena normal, lagi normal, nggak ada yang pakai. Sukses bro. Hebat ya. Aneh, berarti memang udah dijatah kayaknya, setiap item itu akan gagal berapa kali kayaknya gitu ya. Masa barusan nge-lag nyangkut gitu tiba-tiba sukses. Wow, ini saya emang kerenan plus 6 ya, ungu bro. Ya udah, kita coba plus 7-in. Tes dulu. Lag. Oh iya, agak lag, bro. Pas dilepasnya agak loading. Enggak apa-apalah. Kita cobain. Ini harus jadi plus 7 dulu lah biar aman, baru nanti cari manual. Wah, alamat buruk. Aduh. Kacau, bro, bro. Oke deh, kita coba lagi kayaknya. Ini kita coba lagi. Aduh, ini udah kedua kali bro, rubiku habis bro. Waduh bener. Ampun dah. Oke, kita coba lagi. Sekarang mungkin itu harus diidentifikasi dulu ya. Saya coba identifikasi. Ini pada saat ngambil skill yang terakhir ini akurat appraisal malahan makin
nggak bagus loh identifikasinya. Kita coba ya, tumbal mana tumbal. Nah biasa, waduh bener bener lag bro. No no kan. Nah iya ini kacau. Oke. Waduh hancur juragan, hancur pemirsa. Kayaknya saya kasih tahu aja untuk minggu sekarang sampai event habis ya, nggak tahu event apalah, saya nggak ngikutin juga. Banyak orang yang login di kota sangat berat. Jadi jangan salahin komputernya ya, memang kondisi servernya lagi berat. Ini harus kirim tiket kayaknya. Aduh, kacau eh. Tapi nggak apa-apa bro, yang ngasih makasih banyak. Saya tetap akan plus 7 kan, semangat. Ada. Oke deh, kepaksa ini saya coba di all send juga. Ini banyak yang ngantri, semua teriak-teriak juga bro. Kembali saya coba buktikan, benarkah apakah teriakan orang-orang itu hanya fake dan dar. Oke, wih bener lag. Ngaruh bro. Aduh. Sudah bener. Tips kali ini adalah cara menghabiskan ruby dengan cepat. Oke. Kayaknya kita harus farming ini, harus cari ruby sebanyak-banyaknya. Aduh sedih banget, plus 3 lagi. Oke, kita lompat aja, bro. Nah, di sini kita ngerampok. Kebeneran tadi seharian saya main di Moncross ya, tempat pencarian permata. Terus kebetulan ada temen juga, nah, ngasih rubinya hampir satu stack, stack 10 biji kalau nggak salah tadi. 10 apa? Berapa ya tadi? Pokoknya sisanya juga sama, saya dapat satu stack lebih dari si Elap 2, walaupun agak gesek-gesekan ya sama yang lagi gebepet. Oke, ini harus berhasil bro. Saya coba di tempat hunting, semoga nggak lag ya, karena nggak terlalu banyak ini playernya, lagi nggak terlalu banyak. Kita tes lagi. Ini saya makin yakin banget kalau kondisi lagi lag itu jangan maksain nempak. Nah ini moga gagal lah. Waduh sukses eh. Bukan apa-apa Ruby kalau di plus 5 sukses tuh, aduh. Di plus 7 nya biasanya gatot. Tara. Nah gagal uy. Oke kita coba sekarang tester lagi. Pakai skill lah, ini mitos juga gak apa-apa lah. Yang penting saya jangan gagal lagi ini, aduh masa dua kali, tiga, satu kali di all send. Ampun, GRS saya hilang. BRS ya. Oke, ini alamat-alamat baik tuh. Lancar, bro. Parah. Wuhuy. Mantap. Kok kayak... makin norak. Plus 7 doang, sedih banget ya bro. Jangan lupa lah, baru yang gabung langsung subscribe nya kasih support nya oke bro, lanjut. Kita harus GB dikit nih, satu level lagi si biped saya untuk dapetin skill yang keempat ya. Oke, sebelum saya mau liatin skillnya si biped yang keempat di level 48, saya mau evoin dulu nih. Ini saking rajin ya tadi nyari ruby sampai lupa itu pet udah mau evo. Udah 160% lebih ya. Oke oke, gak tau kenapa nih seneng banget pakai skill. Oke Mbak Maya, eh bukan Maya ya, pet trainer ya. Nah ini bahan-bahannya nggak susah dan sama seperti evo yang ketiga ya, untuk keempat ini sama banget. Kalian bisa pilih salah satunya, tapi saya pilih yang sama dengan
apa menu sebelumnya. Oke. Semoga sukses lah. Ini nanti jadinya Galan ya. Galan Fox. Oke, sukses. Sepertinya kita harus cari cara yang berbeda. Semoga bisa jadi referensi. Kita balik aja ya menunya. Dari es kristal dulu. Bisa nggak ya? Jadi si Galan. Charming jadi Galan. Oke lah, dua-duanya belum diiden. Ntar aja lah. Oke, kita balik. Kalau berhasil berarti memang nggak pengaruh, yang penting jenis bahannya sama kali ya. Bisa berlaku juga berarti buat pet-pet yang lain. Nanti kita coba juga. Oke. Wah. Kalau diganti bahan lain gimana ya? Aduh, lupa barusan harusnya ganti. Woi, sukses. Alah. Ini kalau tapi berkat gagalnya sayap beberapa kali, jadi saya bisa apa? Bisa epoin ini ya. Sekalian nge-GB tadi langsung beres. Tinggal ke stack 5 ya, jadi kitsune. Oke, kita GB lagi, dan ini dia. Saya kasih lihat juga yang belum tahu untuk skillnya si Dark Spirit ini. Nanti di level 50 kayaknya bisa evo lagi ya dia. Nah, ini kita cek statusnya, itu loyaltinya masih 300, bro. Sedih banget ya. Itu naik loyalty itu ampun lamanya, sama dengan hitungan harinya di seal nambahnya kalau nggak salah. Saya dari tadi cuma nambah berapa dari pagi sengaja. Oke lah, ini dia. Aduh, sayap sedih banget ya. Oke, mungkin untuk pemakaian itemnya juga dan skill. Ini skillnya saya seperti ini nih. Posisinya saya nggak isi HP ya, karena HP-nya juga udah cukup besar untuk di pet itu nggak perlu kayaknya. Nah, paling AP ya, kalau mau diisi tuh AP di plus 3-in. Tapi saya coba pengen ngeliatin untuk skill yang nomor 4 dari si di pet ini, si Dark Spirit. Nah, ini dia skillnya. Ini katanya bisa bikin stun. Saya juga belum pernah lihat ya skillnya. Dia area, sistem stunnya area, jadi mirip kayak Crabman lagi kayaknya. Wah, gak bisa ya, katanya cuma 4 ini. Oh, 13 bro untuk level 3 nya maksimal level 3. Oh, setiap level terakhir itu pasti 13. Wah, kacau, kurang satu level. Ya udahlah, kita coba ya, kita praktekin, kita cari ke mana ya, Laiwuk lah biasalah, yang gampang, agak rapat dan gak terlalu berat momonnya. Laiwuk Forest. Oke, tinggal diketik aja Laiwuk Forest West, baru kita meluncur berangkat langsung. 30.000 bro. Nah, ini dia tempatnya. Kalau teman-teman yang baru punya bipet, kalian dari asap bisa tuh sampai dengan level 20-an lah di sini bisa. Cuman ya siap-siap aja beli potnya dulu buat darahnya si ini ya, yang medium. Mana deh, coba skillnya. Oh iya bro, tuh stun tapi cuman sebentar ya. Ah, kacau, like lagi. Oh iya bener, jadi pusing dia. Wah, kalau udah level segini mah malu atuh ngelawan komputer freak. Oke, informasinya itu aja teman-teman yang udah support bikin video ini dan di video-video sebelumnya, makasih banyak. Jangan sampai lupa untuk tetap share dan subscribe-nya video saya ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan kalau suka jangan lupa pijit tombol loncengnya. Dan saya nggak bisa sering-sering kirim video karena kontennya juga untuk tips ataupun informasi ya. Jadi kalau hanya sekedar buat
mainan main biasa kayaknya saya nggak enak juga ya, nggak sesuai konten katanya. Waduh, pet lapar. Ish, masa pet makan pet. Oke, thanks for support this video. God bless you to all the lovers. Don't forget share and subscribe-nya. Makasih banyak untuk informasi yang kalian kasih di kolom komentar. See you in next episode.